apa? Wah, kamu lihat, Mon. Village kita itu ternyata sangat damai ya, Mon ya. Iya, asik banget ini. Wih, ada pigi-pigi. Ya ampun. Udah, yuk kita pulang, Mon. Aku mau nonton, Mon. Let's go. Ayo, cepet mau nonton. Let's go. Oke. Tunggu dulu. Kok ada suara ya? Huh? Ada suara kucing. Ada kucing lucu di sini, Mon. Kita tolong dia deh. Kita nanti jual. Keluar. Jangan jual, kita tolong. Oke, bye-bye. Kita udah tolong, Mon. Ayo, let's go. Okay. Kita pulang, kita mau nonton. Let's go. Wah, kira-kira ada film apa ya, Mon ya? Yuk, kita nyalain TV. Breaking news. Pemirsa, barusan saya mendapatkan informasi kalau dunia Minecraft kita tiba-tiba muncul asap merah yang sangat mencurigakan. Konon katanya, apabila ada yang masuk atau terkena asap merah tersebut, maka entitas itu akan berubah menjadi monster yang mengerikan. Jadi, berhati-hatilah dan segera laporkan apabila kalian melihat asap merah tersebut. Sekian breaking news hari ini. Apaan sih, Mon? Ada asap-asap merah? Asap apaan itu ya? Gak tahu. Udah. Gak usah diopenin tuh. Nah, ayo kita main PlayStation aja. Kita main PlayStation aja ya. Kalau kalah, siapa yang kalah gimana bangunin rumah yang paling keren ya, oke? Gak, yang kalah cuci piring. Udah lah. Oke, let's go. Kita main. Akhirnya aku bisa dilahirkan kembali di dalam dunia Minecraft ini. Aku adalah catnip dan aku adalah monster yang mengerikan. Aku lagi lapar. Aku ingin memakan semua villager yang ada di sini. Aku mencium manusia. Ada satu di sini. Kita makan dia. Aku senang sekali memakan itu semuanya. Ternyata di sini banyak. Kita akan masuk ke dalam rumah. Ternyata ada yang sedang tidur. Apa yang akan kita lakukan dengan orang yang sedang tidur? Kita akan bangunin dia. Hoi! Diri kamu! Aku suka sekali daging manusia. Baiklah, kita akan mencari mangsa selanjutnya. Aku melihat ada sapi. Akan kumatikan sapi ya juga. Matilah kalian semuanya. Yes, aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Kamu gak takut sama aku, ha? Keterlaluan, bocil kematian. Rasakanlah. Si siapa yang panggil sih jam segini? Ya ampun. Iya. Aduh, dia gedor pintunya itu kenceng banget lagi. Iya kak, kenapa kak? Gawat nih, desa kita hancur gara-gara diserang catnip. Apa? Desa kita hancur diserang catnip Poppy Playtime Chapter 3? Kok bisa? Terus gimana? Ini aku butuh bantuan kamu. Itu para warga semua diserang. Bahkan anak-anak juga diserang. Iya, ampun guys. Oke, baiklah. Okay. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku akan pergi kasih momon ya. Oke. Oke. Let's go. Ya ampun, kalau itu ternyata asap merah itu adalah asap merah catnip, guys. No. Wah, bahaya banget. Terus ngomong-ngomong, entitas apa yang kena asap itu ya? Tunggu dulu. Jangan-jangan kucing-kucing itu. Di sana kan banyak kucing. Ya ampun, ternyata dia mensumon catnip. Kenapa aku sini? Kan bukan rumah aku. Rumah aku di sini. Rumah momon di sini, ampun. Oke, Mon. Mon. Mana ini kayak lagi tidur nih anak ini. Oke, lihat dulu. Mon, gawat banget, Mon. Itu desa kita diserang sama monster itu asap merah, catnip, Mon. Jadi
jadi pula di hari ini semua orang dibunuh, dimakan. Tulangnya di gini. Enak itu. Ya apa jangan ada daging mereka. Kita mesti tolong kampung kita, Mora. Kalau enggak dia tetang sini entarnya. Ayo cepat. Cepat. Let's go. Cuci muka ini. Ayo enggak cuci muka. Cuci muka lagi. Ayo cepat. Hai. Apa rumah di sini agak berbeda ya? Huh? Apakah ada orang yang tinggal di sini? Sepertinya mereka lebih enak. Aku ingin melihat-lihat kira-kira siapa yang di sini. Ada satu orang yang lewat yang terlepas dari aku. Tidak bisa. Kita harus memakannya. Kita pelan-pelan. Mereka berdua kok lama amat sih? Halo, kita hajar dia. Aku sudah makan dia. Loh, Mon, itu suara si kakak itu yang panggil aku tadi, Mon. Kayaknya dia habis dibunuh. Selamat tinggal, Ton. Keluar. Bye-bye. Keluar. Sekarang. Hei, di sini ternyata masih ada manusia. Tolong aja, jangan makan kita ini gak enak. Makasih sapi purba itu aja. Aku ninja purba. Ya, ampun kau jangan begitu, Mon. Ampun, Bang. Meskipun kalian manusia, tapi nggak tahu kenapa melihat kalian berdua, aku kepikiran teman-teman critters aku. Jadi aku tidak akan memakan kalian karena kalian seperti teman aku. Oh begitu ternyata. Amar gimana? Wah, kalau kayak gitu aman, ya udah kamu makan itu para villager aja ya. Kau jangan begitu kali, itu masa kasih dia makan villager sih. Ini aman bener-bener aja. Terus Kenep, ngomong-ngomong, kakak kamu mau ngapain sekarang? Karena aku sudah sangat kenyang, jadi sekarang ini aku ingin tidur. Aku akan tidur di belakang sana ya. Bye-bye, okay. Selamat tidur. Oke. Selamat tidur ya. Ayo mau kita masuk, Mon. Let's go, Mon. Ayo, Mon. Cepat jangan ya. Jangan kerusuhan lagi. Jangan lagi. Kok dia tiba-tiba mengamuk gimana, Mon? Mon. Kita ini beruntung banget, Mon. Ternyata si Catnap itu tidak memakan kita. Tapi dia makan villager, Mon. Gak bisa ini. Kita tetap harus nolong villager. Iya, kamu nolong aja deh. Aku mau tidur. Woi, gak gitu juga kali konsepnya tidur di lantai. Anaknya bener-bener ya. Apa sih? Gini aja nih, Mon. Gimana kalau kita tolong itu semua villager ke ruang rahasia kita, Mon? Bener gak? Ruang rahasia? Emang ruang rahasia ini di mana? Nah, kebetulan ruang rahasia di tempat rumah kamu, Mon, di sini. Ya taruh mereka di sini aja, oke? Okay? Selagi itu Catnap tidur, kita sekarang keluar, Mon. Let's go. Mon, dari semua yang ada cuma sisa begini doang, Mon. Iya, sisanya udah di perut. Si Catnap mau dibedain. Ini pasukan tue-tue. Tapi ya sudahlah. Ntar kalian berkembang biak lagi lah. Nah, ini ada ruang rahasia kita. Kalian tinggal masuk aja ya. Okay. Dan ingat, jangan keluarin suara. Mau kentut pun tahan ya. Tahu nggak? Masuk ya. Oke. Ayo, Mon. Kamu tuntun mereka masuk ke dalam, Mon. Let's go. Oke, Mon. Mereka semua udah turun ke bawah. Let's go. Kita tidur dulu. Ntar besok pagi kita bangun. Aku udah berpikir, Mon. Kita harus memusnahkan Catnap itu, Mon. Dengan cara apa? Membangun rumah aman untuk Catnap. Kita akan menjebak dia, Mon. Oke? Oke, let's go. Ayo Mon, let's go. Udah pagi nih, Mon. Selagi dia masih tidur, kita cepet bangun. Oke, let's go. Cepet. Gimana? Ya, ampun. Halo, temanku. Selamat pagi. Selamat pagi, Catnap. Ketumbe pagi-pagi bangun gak tidur lagi ya? Aduh, aku capek. Aku udah malas tidur. Aku lagi lapar. Aku ingin pergi makan villager yang di sana kemarin masih sisa. Ya ampun, dia mau makan villager. Mau lihat. Itu ada di dalam rumah kita. Maksudnya di belakang, kamu jangan makan itu villager, karena mereka itu gak enak, mereka gak ada sambel-sambelnya. Kamu tunggu sebentar ya, aku sudah menyiapkan makanan buat kamu,
oke gak? Oh, begitu ya? Huh? Ada makanan buat aku? Oke, oke, boleh, 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 boleh. Enggak, dia bohong, dia mau nyiapin jebakan. Mal, kamu jangan aneh-aneh, bisa gak sih? Ciri, jewer juga kamu ya? Cepat, Mon. Wah, untuk kemarin aku udah menyiapkan ini, Mon. Yaitu tempat-tempat untuk dia makan. Ayo cepat kita keluarkan semuanya, Mon. Makanan sudah selesai, kita akan panggil si Ketep, guys, biar dia senang. Mon, kamu panggil dia, Mon ya. Aku mau mau pergi WC dulu sakit perut, Mon. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke, let's go, let's go. Mereka di mana sih? Kok lama amat? Apa mereka nipu aku ya? Masa teman aku nipu aku sih? Sini. Siapa yang panggil? Bukannya itu kamu, sapi critters. Mana makanannya? Loh, kamu bohong sama aku. Agar aku cakar kamu ya. Mana? Wow, ternyata makanannya banyak sekali. Ini kelihatannya jauh lebih enak daripada villager yang tak pernah mandi ya. Ini semuanya buat aku nih, ha, sapi-sapi. Iya, ini semuanya kita masak untuk kamu. Wow, kenapa sih kalian begitu baik sama aku? Ya karena kita sesama hewan, jadi aku baik sama kamu. Oh begitu ya, oh baiklah. Kalau begitu akan kuhadiahkan kamu tulang dari villager kemarin aku makan ya. Bentar ya. Boleh, aku mau masak sup. Nah ini adalah tulang-tulangnya nih. Aku gak bisa ternak, gak enak. Oke gak apa-apa, nanti aku bikin sup ini, sup jagung. Oke, sekarang aku ingin makan dulu. Tapi sebelumnya, boleh dong kalian semua kasih like dulu. Kalau kalian tidak kasih like, maka aku akan mengeluarkan gas beracun ke dalam kamar kalian. Kasih like dan subscribe. Okay. Yes, kita akan makan. Let's go. Oh, makan. Oh, aku suka. Oke. Oh, sakit perut aku udah beres. Ya, Tuh. Cepet. Dia lagi makan. Oh, dia lagi makan. Serius. Oke, guys. Kita sekarang akan memusnahkan dan membuat perangkap untuk si KTB, guys. Let's go. Mon, kamu lihat, Mon. Ternyata inilah asap merahnya. Yo ampun. Jangan deket-deket. Katanya bisa kena entitas. Gak bisa loh. Mundur. Ya ampun. Pusing pula dia. Oke, guys. Kita harus menghancurkan ini yang warna merah ya, guys ya. Let's go. Oke. Sudah hancur, guys. Kita agak aman. Baiklah, tinggal catnamnya. Oh, itu, Mon. Sudah dekat, Mon. Itu udah rumah aman yang sudah aku bangun untuk mempertahankan kota ini, Mon. Let's go. Oke, kita udah sampai, Mon. Kamu lihat, Mon. Ini adalah bekas yang kita sudah pakai, Mon, untuk mempertahankan kampung kita. Ya, dari sebelah sini juga ada masjid yang akan melindungi, Mon. Jadi aman tentram ini. Kita akan bikin apa di depan ini, ya? Aku tahu, Mon. Dimana kalau untuk awal tempat ini, kita akan bangun, yaitu ero-ero, ya, Mon, ya. Let's go. Kita kasih dispenser. Caca! Kalian lihat, guys, ada lava-lava, Mon. Dan di sini adalah tempat kita keluar panah-panah yang sangat mengerikan, Mon, ya. Dan kita akan kasih umpan satu villager di sini. Aku tahu dia akan ketakutan. Tolong jangan aku. Tapi ya sudahlah ya, demi keamanan kampung ya. Korban, Mon. Dan ini adalah tempat kedua, Mon. Kamu tahu kenapa di sini begini, Mon? Kenapa? Karena di sini kita akan menggunakan TNT, Mon. Oke, seperti begitu, guys. Tapi kalau dia masih bisa lolos dari sini, Mon, kita akan kasih dia masuk ke dalam percobaan lava-lava. Dan di sini juga kita akan taruh villager di sebelah atas sini, Mon. Ya udahlah, itu nasib dia lah, Mon, kalau dia jatuh ya. Dan yang terakhir, Mon, kalau dia benar-benar masih bisa lewat, inilah akan mereka temui. Kita kasih villager di sebelah sini. Dan kamu lihat di bawah sana, Mon, itu adalah jurang tak terbatas. Oke, kita sudah selesai, guys. Sekarang saatnya kita akan panggilkan dia, teman-teman, ya. Wah, semua makanannya sudah aku habiskan ini. Ngomong-ngomong, teman aku di mana sih? Aku cari-cari kok tidak ada. Kayaknya aku kalau mereka nggak ada, ya udahlah, aku kembali memakan itu villager karena aku masih lapar. Oke, kita akan berangkat ke villager. Itu si Momo sapi purba. Halo temanku. Kenneth, kamu mau makan villager kan? Iya, betul sekali, aku mau makan villager. Gak bisa, soalnya kita udah nolong mereka semua. Kalau kamu mau makan mereka, ayo kejar aku. Ya ampun, ternyata teman-teman aku mau
mengkhianati aku. Tidak bisa. Aku harus memakan mereka. Jangan sampai aku dapat kamu ya. Sini kamu. Mana dia? Halo, Kenneth. Aku di sini. Ternyata kamu di sana. Ayo kejar aku kalau bisa. Mereka telah mempermainkan aku padahal aku menganggap mereka teman. Baiklah, karena mereka dia membuat aku sudah sangat marah. Akan aku cincang mereka. Aku telah berubah menjadi wujud monster aku dan sekarang juga akan kuhancurkan mereka. Sini. Mon, dia sudah mulai naik, Mon. Ayo kita ke sini, Mon. Kamu ntar, aku kan taruh perangkat teenager di sini. Ntar kamu tembak ya dari sana ya, Mon ya. Aku taruh dulu. Aku taruh biar dia maju, Mon. Masuklah. Ya ampun. Tembak, Mon. Rasakan. Ayo cepat. Kita taruh teenager juga di sini untuk perangkap. Ayo tembak terus, Mon. Kita lihat dia bisa maju atau enggak, guys. Dia hebat kali, guys. Dia tidak meninggoy sama sekali. Padahal ditembakannya udah banyak banget dan aku udah mulai berasa lagi dong. Kenapa kau pakai panah yang kayak gini sih? Aku gak kerjaannya. Supaya demikian menambah tuh. Tapi jadi nge-lag banget, Mon. Ya ampun. Udah nge-lag banget, Mon. Udah, kita harus hentikan ini. Gak bisa, Mon. Yang ini tidak bisa menghancurkan dia. Oke, Mon. Dia udah datang ke sini, Mon. Siap. Waktu dia turun, kita ledakkan ya, Mon ya. Oke, dia turun. Langsung buat cuat. Belum sempat. Langsung kedua, guys. Hancur. Dua. Gak meninggoy juga, Mon. Tapi villager itu dia cuma liatin, Mon. Kamu lihat, Mon. Nenek gak bisa pukul dia. Ya ampun, jangan kamu kagak makasih ya, Mon. Oke, langsung. Rasakanlah. Dua. Terbang dia. Dia, guys, ya ampun. Dia terbang. Woi, Mon, dia sudah kembali, Mon. Ya ampun, tau guys kemana? Maafkan aku, tadi aku lagi jalan-jalan. Oke, kita akan pancing dia lagi ya, Mon, yang naik ke atas sini. Ayo cepat kau ke sini kau. Sini. Ayo persiapkan, Mon, persiapkan villager. Kita tes lebih banyak villager daripada apa ya. Dia pintar loh, Mon. Dia bisa jalan itu semua loh. Kamu kira aku gak bisa jalan ini mah gampang-gampang nih? Gak bisa kamu nipu-nipu aku. Bisa lewat. Baiklah, kamu gak taruh sana, taruh sini. Banyak villager di sini. Kalau mau silakan ambil. Ya ampun, Mon. Bisa gak ini? Kita kasih ini. Kasih. Karena kamu udah sini. Bye-bye. Ampun. Mon. Terlaluan nih. Dia meninggoy, Mon, akhirnya, Mon. Akhirnya. Yes! Akhirnya, guys. Kita sudah menghancurkan Kenneth. Betul, dengan banyak korban. Kayaknya korbannya lebih banyak daripada Kenneth yang meninggoy, Mon. Teman-teman. Semoga teman-teman bisa terhibur sama video kita pada hari ini ya, guys. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan subscribe. Kita bertemu lagi, guys, next video berikutnya, guys. Bye-bye.